Aku emang suka belajar ya, dari dulu kayak yang dari double degree aja aku itu kemauan aku sendiri gitu. Terus IT kamu itu berguna di kehidupan sehari-hari adalah dengan kamu pernah nyari haters yang pernah nyulitin kamu sampai kamu dapat alamatnya. Itu tuh gimana tuh ceritanya? Halo Ti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Beda gak sih sama kehidupan kamu yang JKT48 dan biasa syuting, mau gini-gini segala macam, tiba-tiba tinggal koran sekarang. Beda. Kalau buat daily-nya yang beda ya, kayak misalnya JKT kita ada latihan, latihan vokal, latihan dance atau teater perform gitu, emang beda. Tapi kalau secara ilmu mungkin sama, karena kan kayak suatu perusahaan sama kan, JKT juga udah kayak perusahaan, udah kayak sekolah, itu sama-sama mengajarkan hal-hal baik. Beda loh sama S1-nya. S1-nya kan IT, S2-nya sekarang lingkungan hidup. Kenapa namanya lingkungan hidup? Jauh banget. Karena kan aku S1-nya juga double degree ya. Jadi satunya IT, satunya tata kota. Jadi next mau ngambil S3 lagi atau gimana? Pengennya gitu, insya Allah doain ya. Ini kamu ngambilin ini emang buat diri kamu atau emang untuk lo kalau mau naik jabatan ini harus ngambil S2? Oh enggak sih, jadi kalau misalnya aku emang suka belajar ya, dari dulu kayak yang dari double degree aja aku itu kemauan aku sendiri gitu. Terus jadi gak ngaruh di apa-apa sih, emang aku pengen sendiri gitu. Terus terakhir nih, katanya salah satu IT kamu itu berguna di kehidupan sehari-hari adalah dengan kamu pernah nyari haters yang pernah nyulitin kamu sampai kamu dapat alamatnya. Itu tuh gimana tuh ceritanya? Kalau misalnya dapetin alamatnya aku gak nyampe ke situ ya, cuma mungkin kalau misalnya kayak ada fake account aku bisa tahu sih orang-orangnya tuh siapa di balik fake account itu, bisa gitu ya. Iya, tapi kalau sampai alamat KTP-nya tuh aku enggak sampai situnya. Cuma paling tahu identitasnya aja, tahu siapa gitu orangnya gitu. Lokasinya di mana tuh tahu? Belum nyampe ke situ. Oh, belum nyampe ke situ ya. Oke, okay, thank you, Yelty.